Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, kesuksesan memimpin bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati, para kiai, para masyayikh, para asatid, para ibu nyai yang hadir, yang saya yakini sepenuhnya, kalau DPRD, DPRD se-Indonesia ini lancar tugasnya, terfasilitasi aktivitasnya dengan baik, insya Allah mereka dan pemerintah daerah berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk pertumbuhan ekonomi nasional, konsolidasi nasional kita. Terima kasih para kiai, para ulama yang berkenan hadir. Terima kasih Kiai Ubed, Ro'e Syuria NU hadir bersama kita. Terima kasih. Moga-moga Allah memberikan kesehatan kepada para kiai, para bunyai. Moga-moga kebersamaan kita bermakna bagi perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya